Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga. So jika audio jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Saya tunggu komen, share ramai-ramai. Sekatan shadow ban dah critical sekarang, dan sertai telegram saya Regi Jesse Rita Udin. Jangan lupa sertai ya, tag Regi Jesse Rita Udin, share bersama rakan-rakan anda. Baik, realiti semasa di negara ini berhubung dengan sama ada bantuan kerajaan mahupun peningkatan kos sara hidup di negara ini di bawah pentadbiran ini gandingan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Rakyat cukup keliru, dan ini adalah berdasarkan feedback yang saya dapat daripada kajian-kajian saya, interaksi saya di luar sana dalam 2-3 bulan ini dan baru-baru ini. Sebab saya kerap suka bertanya, sehari sekurang-kurangnya saya bertanya kepada minimum 5 orang yang saya tak kenal. Di mana-mana saya jumpa, saya cuma akan terus bertanya berhubung dengan pengetahuan mereka berkaitan bantuan ke ataupun kenaikan kos yang mereka alami dan sebagainya. Dan rakan-rakan saya melakukan perkara yang sama, bukan hanya di satu-satu kawasan di negara ini, tetapi ini melibatkan 2-3 negeri. Dan saya pun ada berkongsi pendapat dengan beberapa pihak pemikir juga, dan feedbacknya sama, rakyat keliru. So ceritanya sekarang, maklumat berhubung dengan contohnya penarikan subsidi bersasar ke tidak bersasar ke, ataupun bantuan subsidi bersasar ke tidak bersasar, peningkatan dalam kos tak kira elektrik ke air ke, peningkatan dalam cukai, perkara-perkara di mana cukai akan terkena, dah rakyat keliru. Dan maklumat kerajaan pun mengelirukan, malah tidak tepat. Contohnya dikatakan SST ini tidak akan melibatkan what you call perkara tertentu, tetapi sebenarnya saya dah jelaskanlah dalam live yang dulu-dulu, ia melibatkan perkara lain tambahan yang tidak disebut and all that lah. Okay, so untuk live ini saya tidak ingin masuk detail. Saya dah pernah buat dalam live yang dulu, ya, di mana ya, SST ini perkara dijelaskan oleh kerajaan di mana ianya terselindung, ya. So ya, you just look at logistik pun cukup lah. dari satu sudut katanya dia hanya logistik, walaupun SST ni meningkat ke 8%, dia logistik is still 6%. Tapi apa yang tidak diceritakan sebelum ni, mana ada cukai untuk logistik? Dari 0 dia naik ke 6%, itu peningkatan yang besar. But so banyak kekeliruan, banyak yang tidak diketahui. So macam ni lah, ya, jangan harap rakyat pergi rujuk balik laporan belanjawan, ya, petik sana sini. Mereka keliru, dan mereka ramainya tidak tahu istilah-istilah yang wujud di sana. Jangan suruh mereka pergi selak balik surat khabar bila dia ni kata itu, bila Rafizi kata ini, ya. Mereka tidak tahu, bukan semua orang tahu cara nak korek balik maklumat. Dan jangan minta mereka tunggu untuk maklumat baru dan sebagainya. Dan saya percaya ada maklumat yang masih belum diberikan. Contohnya menerusi sistem padu ini, bilakah, bagaimanakah harga petrol atau subsidi bersasar ke whatever lah, ya, akan rakyat dapat manfaat daripada itu bila and all that. Banyak maklumat tak ada. So saya sarankan kerajaan bantu rakyat, ya, dan juga pembangkang harus peka terhadap perkara ni. Ini bukan kerja saya, bukan kerja saya untuk senaraikan, bukan. Okay, so saya sarankan kerajaan buat a very simple list. Di sebelah kiri senarai itu, ya,
bantuan-bantuan yang bakal diberikan kepada kerajaan. Ya, bantuan di sebelah kanan, cukai-cukai atau peningkatan kos yang akan ditanggung rakyat. Let's be transparent. Sebab kalau kerajaan nampak telus, rakyat akan percaya bahawa kerajaan tidak berselindung. Benda tu kalau nak jadi, biar telus. So, sebelah kanan, halaman kanan, peningkatan kos dari pencukaian. So, pecahkan semua jenis cukai yang akan dikenakan, peningkatan sektor-sektor mana yang melibatkan, contohnya peningkatan dari 6% SST kepada 8%, yang mana pula dulu tak ada cukai, sekarang ada cukai, contohnya logistik or whatever, ya. Dan kemudian macam-macam lagi, bil air, bil elektrik jika ada tarif dan sebagainya, dan tarif ianya akan dilaksanakan, macam-macam lagi lah. Kalau ada peningkatan, ianya disenaraikan. Jika subsidi ditarik, sektor mana ianya ditarik, bila ianya ditarik, semua senaraikan, ya. So itu melibatkan peningkatan kos, transparent, okay. Di sebelah kiri pula, bantuan-bantuan. Contohnya kalau ada subsidi bersasar, bantuan yang dikenakan, bila ianya dikenakan, bagaimana mekanisme ianya akan dikenakan, siapa mendapat manfaat dan sebagainya, senaraikan di situ, ya. Dan kemudian kita boleh lihat bersama, kita boleh beri maklum balas kepada kerajaan, adakah maklumatnya kurang tepat ke, lebih terlebih tepat ke, apa ke, kita boleh beri feedback dan kerjasama. Pembangkang juga boleh beri feedback dan kerjasama. Pembangkang pula sebenarnya tak payah tunggu kerajaan buat, pembangkang boleh buat senarai ini dan war-warkannya kepada rakyat. Ianya bukannya satu perkara yang negatif yang dilakukan, sebaliknya ia positif kerana ia membantu rakyat memahami apa yang kerajaan hasrat buat, ya, supaya semua orang nampak this is what is going to happen. Dan kemudian kerajaan boleh lihat senarai pembangkang dan kerajaan boleh beri maklum balas, ini tidak tepat, ini kurang tepat atau ini tepat dan sebagainya. Malah kedua-duanya boleh keluar senarai ini, ya, untuk kemudahan rakyat, kerana akhirnya semua ni, pembangkang mahupun kerajaan, ya, blok kerajaan, tak kiralah menteri ke, timbalan menteri ke, MP secara am ni, semuanya adalah wakil rakyat. Jadi anda mewakili rakyat, jadi tugas anda untuk membantu rakyat faham sebab rakyat sekarang keliru, ya. Kemudian saya cadangkan pembangkang khususnya boleh buat satu lagi kolom. Di dalam kolom itu senaraikan juga masalah-masalah yang dihadapi rakyat setakat ini. Contohnya harga telur ke, harga ayam ke, bekalan beras tempatan ke, apa ke, masalah yang dihadapi, perbandingan kos dulu sekarang ke, apa ke, how you want to rangka you punya carta tu, itu terpulang. Tetapi adakan, ya, semua maklumat ini dalam satu kawasan yang jelas boleh dilihat tanpa bahasa-bahasa yang mungkin tidak difahami ramai di kalangan rakyat, seperti yang ada dalam pembentangan belanjawan dan sebagainya. Semuanya ada di situ untuk dipantau dan ditambah baik, ya, untuk kemudahan rakyat, ya, supaya rakyat boleh merancang, ya. So inilah benda-benda yang perlu dilakukan untuk membantu rakyat. Dari sebelum kita cerita nak bantu dari sudut kewangan ke, kita perlu bantu mereka faham dulu situasinya. Sebab sekarang ni yang saya lihat di luar sana, rakyat cuma dia gusar, kos tinggi dan dia takut. Bila saya tanya takut kenapa, kos dijangka meningkat tapi mereka tidak dapat beri maklumat yang tepat kerana semuanya kucar-kacir. Mereka sebenarnya tidak faham bertahap peningkatan yang bakal mereka tempuhi di masa akan datang, sebab mereka sama-sama tentang apa yang akan dilaksanakan oleh kerajaan dari sudut penarikan subsidi dan sebagainya. So, adakan satu tempat di mana maklumat ni dapat diperolehi secara total dengan mudah sehingga orang-orang kampung boleh faham. Ini bukan kerja saya. Ini bukan kerja siapa-siapa. Ini kerja wakil rakyat, ya. Kita boleh suruh mereka bergerak. Satunya wakil rakyat yang saya kagum, yang selalu buat video untuk menjelaskan perkara-perkara yang
dirasakan kurang betul dan dia perbetulkan fakta ialah Wee Ka Siong dari MCA. So syabas kepada Wee Ka Siong. He takes the trouble to do that. Bagaimana dengan wakil-wakil rakyat lain? Ya. Bagaimana dengan contohnya lah, saya beri contoh lah. Bagaimana dengan bekas Perdana Menteri kita Datuk Seri Ismail Sabri yang saya sokong dulu? Ya. Bagaimana pula dengan orang yang dilambung-lambung oleh UMNO sebagai mungkin jadi calon Perdana Menteri, Hishamuddin Hussein? Ya. Bagaimana pula dengan wakil-wakil rakyat dari PAS? Ya. Bagaimana pula dengan wakil-wakil rakyat dari blok kerajaan juga? Contohnya dari PKR, selain daripada mereka yang bergelar menteri. So semua boleh memainkan peranan membuat carta-carta ini. Dan juga menteri seperti Rafizi contohnya boleh mengambil masa membuat contohnya satu sidang media di mana dia jawab soalan-soalan berkaitan padu yang asas, yang mudah. Contohnya, mengapa data-data tertentu diminta? Selain daripada bantuan kepada rakyat, apakah lagi fungsi padu? Ya? Kalau ianya dikatakan untuk membantu mereka yang layak untuk dapat bantuan, jadi adakah padu ini perlu diisi oleh seluruh rakyat Malaysia ataupun hanya mereka yang layak? Jadi kalau hanya untuk mereka yang layak, mungkin Rafizi boleh jelaskan bagaimana rakyat nak menilai adakah mereka layak untuk menerima bantuan ke tidak, supaya kemudian rakyat boleh membuat penilaian sendiri perlu tak mereka isi padu ke tidak. Sebab di luar sana juga ada confusion, perlu tak saya isi padu kalau saya tidak layak untuk dapat bantuan. So ini cuma contoh-contoh yang saya beri. Banyak perkara yang boleh dilakukan oleh wakil rakyat, ya, daripada dan termasuk pembangkang lah, daripada duduk tak buat apa. Sediakan senarai itu sebab rakyat keliru. Itu cuma pendapat saya lah. So lakukanlah sesuatu untuk rakyat, ya. Kalau pembangkang asyik nak tuding kepada kerajaan, tuding, but where is your input kepada rakyat? Okay, rakyat keliru. Okay, dia tanya soalan ni kat Rafizi, esok dia tanya soalan lain, lusa dia ni tanya soalan totally different. Semuanya tak terurus. Buat satu carta ni, biar semuanya terang lagi bersuluh. Tahap mana kos sara hidup akan meningkat, tahap mana bantuan akan masuk, siapa yang layak, whatever lah. Hampa fikirkan cara nak rangka carta ini dengan terbaik sekali dan war-warkanlah kepada rakyat. Benda ni mampu membantu mengurangkan kekeliruan rakyat. So, itu sahajalah pendapat saya, ya. So saya takkan buat, okey. Ini bukan kerja saya, ya. So sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera. Salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.